Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini aku mau perlihatkan ya cara melihat slip gaji ya. Cara melihat slip gaji, kalau dulu itu slip gajinya itu dicek lewat link ya, link web khusus yang dulu dibuat sama perusahaan masing-masing divisi atau departemen. Dan sekarang itu dialihkan ke IMIP Info. Jadi teman-teman IMIP Info kalian bisa download di Play Store ya. Di Play Store. Ya, langsung saja di sini caranya guys. Yaitu IMIP Info. Jadi teman-teman lihat aplikasinya di di Play Store, atau enggak kalian klik link di deskripsi video ini. Jadi teman-teman seperti biasa, jangan lupa di subscribe, komen, like dan share. Nah, karena di sini saya sudah download, jadi kita langsung saja guys. Ya, kita langsung saja. Jadi di sini tuh teman-teman caranya itu gimana sih cara masuknya? Di sini saya mau keluar dulu ya. Saya kasih keluar dulu dari akun aplikasi ini, saya keluar dulu. Nah, nanti akan tahap awal akan tampil seperti ini ya. Di sini kalian masukkan nick atau nomor ID kalian. Nah, setelah kalian masukkan nomor ID kalian di sini, di sini kan kalian harus didaftar dulu. Harus didaftar. Jadi intinya di sini nomor ID nggak boleh salah. Kalian mau pakai paspor apapun, kalian mau pakai email apapun juga bisa. Jadi di sini kalian daftar di sini nih, daftar. Ah, kalian daftar. Nanti kalian di sini isi nomor ID, nama lengkap, terus nomor handphone, ya, nomor handphone yang kalian sudah daftar. Terus email, ya, email ini terserah. Tidak harus email yang kalian pakai di mendaftar dulu di rekrutmen. Terus tanggal lahir, password. Nah, di sini kalian buat paspor baru ya. Kemudian di sini ada kombinasi huruf dengan angka, kalau bisa ya huruf pertama besar dan nanti di terakhir huruf itu pakai angka. Ya, saya kasih contoh ya. Contoh misalkan password misalnya begitu, kemudian kalian kasih angka di belakangnya, lalu kalian ulangi lagi password di bawah ini, lalu kalian klik daftar. Nanti ada verifikasi email di email yang dikirimkan atau di SMS. Nah, seperti itu ya. Jadi karena di sini saya sudah daftar, saya harus tinggal login saja ya. Tinggal login saja saya. Jadi saya masuk save ya. Kita save dulu biar nanti enggak apa. Nah, ini nanti masuk lagi. Udah masuk, tampilannya seperti ini. Keren. Di sini kalian banyak akan mendapatkan informasi-informasi. Terus kalian di sini kalian bisa baca-baca ya, ada gambar-gambar. Di sini ada video, ada klinik, dan ketiga profil perusahaan. Terus info ITSS. Nah, kalau misalnya kalian mau cari info-info tentang ITSS, terus regulasi, terus info kawasan ya. Banyak. Nah, kalau kalian pengen cek kalau kalian pengen cek slip gaji kalian, tuh kalian klik yang paling di atas ini nih, ada gambar telepon, gambar teman, gambar profil, sama ini nih kayak gambar kertas ya, dekat gambar ini gambar lonceng. Nah, ini kalian klik saja itu. Di sini ada data payroll ya, namanya data payroll.
Nanti di sini akan datanya muncul, guys. Nah, tunggu dulu ya, ini karena jaringannya agak lolel, agak lemot. Pencarian gaji di sini kita. Di sini akan muncul perusahaan, nama, KTP, statusnya ya. Karena teman-teman di tadi saya sudah download ya. Nanti akan tampil. Nanti akan tampil slip gajinya. Enggak usah kita lihat di sini aja. Kita cek bulan Februari ya, kita setup pencarian jaringannya, coy. Pokoknya intinya gitu aja. Kalau pengen kalian cek ini slip gaji kalian ya. Jadi di data payroll yang ada gambar kertas di atas itu. Seperti itu, guys. Gampang kan? Nah, ini khusus buat karyawan-karyawan baru yang baru sebulan ya, sudah dapat gaji sebulan. Nah, di sini ada informasi, ada pesan misalnya nih. Tuh IRNC karyawan terbaik tuh muncul di sini. Terus di sini juga TSI. Terus WNI. Tuh ada potor-potornya kan. Oke guys, itu aja sekedar info pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa di like, guys.